Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Yertan. Ini saat ini saya sedang berada di apa ini tempat wisata Cicendet. Jadi Cicendet itu lokasinya ada di Desa Kadakajaya, Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, teman-teman. Ini tempat wisata yang belum dibuka. Kebetulan saya tadi lewat dan boleh review di sini. Ya udah sekalian kita review. Sini ada taman-taman, ada villa. Dan katanya di sini bisa makan juga, bisa ngeliwet. Ini view-nya luar biasa, teman-teman. Mantap sekali. Dengan pemandangan sawah, terasering, ada juga perkebunan. Tuh. Bukan kebun ya, apa? Taman bunga warna-warni. Enak sekali. Suasananya benar-benar asri, teman-teman. Dan menurut informasi katanya ini tidak lama lagi akan dibuka lokasi wisata ini. Mungkin 1-2 bulan lagi kali sudah dibuka. Coba kita lihat ke atas. View-nya pasti lebih mantap di atas sini. Ada kolam. Gimana tempatnya aja mau tempat makan ya? Gimana bro? Lokasinya? Lokasi view-nya bagus. Mantep ya? Sama apa yang di Majalengka, Panyawengan. Udah mirip sama Panyawengan ini. Ya. Ini lokasinya di Tanjung Sari. Terus akses. Inilah ya. Terus dekat-dekat sini juga masih banyak wisata yang lain. Banyak, ini dekat sama wisata wahana wisata Kampung Ciherang, teman-teman. Desa Cijambu. Jadi ini tuh tempat makan, teman-teman. Kita bisa makan di sini. Nanti akan dibuka restoran Sunda sepertinya. Dan ada villa-villa seperti ini nih. Villa-villa dari kayu. 1, 2, dan 3. Yang luar biasa dari tempat ini itu view-nya, teman-teman, tuh. Persawahan, terasering. Dan di lokasi ini tuh banyak tempat wisata. Di sana ada Geraha Puspa, Taman Puspa. Ada wahana wisata Kampung Ciherang. Jadi hutan pinus yang di dalamnya bisa outbound. Ada kolam renang bertingkat juga. Ini buah apa coba? Nih, bentuknya kayak kendi. Film-film Drunken Master. Teman-teman ada yang tahu buah apa? Coba tulis di komentar ya. Nih, dari dekat buahnya seperti ini. Ini semangka juga bisa dibikin kayak gini. Semangka, melon, bisa dibikin seperti ini. Lucu ya. Kita menikmati suasana pedesaan.
gini teman-teman. Suasana persawahannya enak banget. Tuh, terasering semua. Ini kalau di Majalengka persis mirip sama Panyaweyan ya, Panyaweyan Majalengka. Kalau di Bali ini mirip sama Ubud. Terasering seperti ini. Coba kita turun. Ini ada aliran sungai di sini nih. Waduh, nyaman banget. Yuk, kita coba turun ke aliran sungai. Suasana seperti ini tuh apa? Nyaman banget. Kalau buat warga desa sini ya udah biasa aja sih. Tapi buat orang yang biasa tinggal di kota, ini suasana seperti ini nih yang bikin kangen. Betah banget nih kalau main kesini. Punten Pak, menuju ngasih video. Ini saya pemandangannya. Ini kalau padi seperti ini tuh artinya baru tanam teman-teman. Paling sekitar 1,5 bulan lah. Jadi masih hijau. Ini mungkin panen sekitar 1 atau 2 bulan lagi. 2 bulan lah, sekitar 2 bulan lah. Ini kayaknya udah panen raya di sini. Kalau padi yang mau panen itu kan biasanya tingginya udah selutut dan udah agak menguning, agak kuning warnanya. Oke deh teman-teman, selamat menikmati video kenikmatan di pedesaan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sebat. Mantap.